with Lale. Le, bangun. Woi, MD Journal. MD Journal. Kenapa di rumah gue jam segini? Bangun. Gua bakal ngasih banyak pertanyaan, jadi lu mendingan bangun sekarang. Lu siap-siap ya? Iya. Yeah. Ready? Oke. Tato atau anting? Tato. Foto atau video? Foto dong. Flute atau klarinet? Klarinet gue sekarang. Lagi belajar ya? Lagi belajar, itu ada alat di situ. Sepeda atau lari? Gue lari. Lu kan pernah di gym banget, Le. Mm-hmm. Body ideal menurut Lale kayak gimana sih? Body ideal menurut gue... kayak gue. Radio atau TV? Gue... radio. Lu pernah tinggal di luar kota kan? Pernah. Mana aja? Solo, Semarang, Bandung, Makassar. Aduh, banyak juga ya? Banyak. Paling berkesan? Mobile. Paling berkesan... Solo lah. Kenapa sih nama lu jadi Lale? Nama gue jadi Lale soalnya gue pernah tinggal di Makassar dan Lale itu bahasa Makassar. Yang artinya? Artinya genit. Lebih nengok kalau dipanggil Arya atau Adit? Adit. Coto Makassar atau Soto Banjar? Coto Makassar. Ada rencana nambah tato nggak sih lu? Pengen tapi nggak ada waktunya gitu. Di tangan lagi apa di mana? Di jidat kalau bisa. Tempe atau tahu? Tahu gue, tahu isi. Ini pertanyaan yang common buat semua member Lale. Kalau Lale gak jadi musisi, Lale akan jadi? Gue kayak jobless deh. Sebelum berangkat kantor, Lale akan nih kalau misalkan Lale ada soal kerja. Lu mesti bangun jam, lu mesti kerja jam 8, lu ngapain dulu sebelum kantor? Minum kopi, abis itu baru gosok gigi. Jangan telat ya? Enggak, telat lah. Lu segitu cintanya sama gitar? Banyak banget di gitar. Banget, gila gua. Emang dari kapan sih? Dari gua baru masuk Malik lah. Koleksi gitar banyak banget, total ada berapa? Lebih dari 20 ya. Gitar favorit punya gak? Gitar favorit ini? Ini gua suka banget sama ini. Nah, apakah semua gitar-gitar ini yang berjumlah puluhan lu pakai manggung? Semuanya pernah gua pakai manggung. Sebagai satu-satunya member Malik yang belum nikah, apa komentar anak-anak yang lain? Apakah ada sport? Apakah celaan? Komentar buat anak-anak yang lain? Enggak ada sih. Mereka semuanya mendukung gue belum nikah. Tapi nikah udah ready dong sekarang. Udah. Jadi kapan lah? Ya tahun depan lah, insya Allah, doain aja ya. Sebagai mantan anak gendut, ada tips buat mereka yang pengen kurusan? Kurusan. Kalau bisa, olahraga. Itu udah paling mentok tuh, olahraga aja udah. Kalau nggak usah makan, itu salah tuh sebenarnya. Lu pernah kepengen gak sih jadi model? Kan ganteng banget gini kan? Sebenarnya udah pernah. Asik, pernah! Sebelum Malik, Lale pernah gitarin siapa aja? Sebelum Malik, gue bareng Amaran dulu. Sekarang juga punya band lain kok. Kalau misalkan di atas panggung, rame banget nih, jutaan orang nonton. Gitar lu mati. Iya. Yeah. Lu bakal tetap pura-pura main atau senyum-senyum aja? Dua-duanya. Gua pura-pura main sambil senyum. Senyumin Jawa. Alat musik lain selain gitar menurut Ale yang paling cocok buat lu apa? Gua anaknya tuh harus enggak jauh-jauh sama yang ada senarnya. Berarti bass, ukulele. Enggak enak sih dilihatnya sih gua main ukulele. Beres manggung, nasi uduk atau sate padang? Gua sate padang. Pantun atau puisi? Puisi. Kalau Angga? Nah, kenapa kalau Angga? Ribu lagi. Lu setuju apa enggak? Enggak. Lu, gua waktu pertama kali masuk Malik udah keribo. Mendingan lu gak usah keribo-keribo lagi deh. Please. Soalnya, itu ganggu gua ngeliat penonton pada saat lu ada di depan gua. Lale, thank you very much. Yoi, siap. Buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe Organic Essentials, itu YouTube channel kita. Oke, see you.